Setiap orang memiliki hobi yang berbeda, diantaranya ialah memelihara berbagai jenis hewan. Salah satu binatang yang sering dipilih ialah ikan hias yang memiliki berbagai bentuk yang unik dan indah. Saat Anda memiliki akuarium, tentu keinginan untuk memiliki beragam jenis ikan hias akan selalu muncul. Selain menjadi hobi yang menyenangkan, memiliki ikan hias juga akan membuat rumah menjadi lebih indah dan tenang. Ikan hias sendiri memiliki beragam jenis dan juga karakteristik yang berbeda di antara satu jenis dan lainnya. Jika Anda gemar mengoleksi berbagai jenis ikan hias, jangan lupa untuk memelihara jenis ikan hias yang akan kita bahas di video kali ini. Tetapi, sebelum kita berlanjut, untuk kalian yang baru saja bergabung, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Anglerfish atau yang lebih dikenal dengan sebutan manfish adalah salah satu jenis ikan hias air tawar yang sangat menarik. Manfish atau angelfish cukup populer di kalangan penghobi ikan hias. Tubuhnya pipih, siripnya membentang bak busur panah. Itu menjadi daya tarik yang memikat para penggemar ikan hias. Dari sekian banyak jenis ikan manfish, manfish slayer adalah jenis yang paling unik dan menarik. Karena sirip-sirip dan ekor dari manfish slayer ini lebih panjang dari jenis ikan manfish yang lainnya, maka dari itu disebutnya slayer. Panjang slayer ikan manfish ini bisa mencapai hampir 15 cm dari ujung atas hingga bawah, mungkin bisa lebih panjang lagi. Ikan ini pemeliharaannya sama seperti jenis ikan manfish lainnya. Ikan manfish seperti ini bisa diberikan pakan seperti cacing sutra, cacing beku, kutu air, maupun pelet. Ikan ini juga dapat digabung dengan ikan-ikan jenis lainnya yang tidak terlalu agresif, karena sirip-sirip panjangnya rawan menjadi sasaran keisengan ikan yang lain. Jadi, hindari untuk mencampurnya dengan jenis-jenis ikan cichlid yang agresif dan usil. Sebagai tanmatenya, Anda bisa mencampurnya dengan ikan-ikan kecil seperti ikan muli, ikan platis, dan jenis-jenis ikan rainbow. Harga ikan manfish slayer ini tidak terlalu mahal. Biasanya di pasaran dijual dengan harga sekitar Rp20.000 hingga Rp35.000, tergantung ukuran besar dan kecilnya. Dan harga ikan manfish ini dari setiap jenisnya juga berbeda-beda. Jika Anda gemar mengoleksi berbagai jenis ikan hias, jangan lupa untuk memelihara ikan jenis manfish yang tak kalah menawan. Berikut 10 jenis ikan manfish slayer yang dapat kamu coba pelihara untuk mempercantik akuarium kamu di rumah. Jenis ikan manfish slayer yang pertama adalah jenis ikan manfish slayer white platinum. Seperti namanya, manfish white platinum ini memiliki ciri utama tubuh berwarna putih silver yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Jenis ikan manfish slayer berikutnya adalah jenis ikan manfish golden slayer.
Salah satu jenis ikan manfish yang dibanderol cukup mahal, Golden Slayer memiliki ciri tubuh berwarna kuning kemasan. Jenis ikan manfish slayer berikutnya adalah jenis ikan manfish black slayer. Secara tampilan, black slayer tampak sangat misterius dengan warna tubuh hitam pekat tanpa corak sedikit pun. Jenis ikan manfish slayer yang keempat adalah jenis ikan manfish marble slayer. Manfish marble slayer memiliki ciri utama tubuh yang dibalut motif acak berwarna hitam dan putih layaknya sebuah batu marmer. Jenis ikan manfish slayer berikutnya adalah jenis ikan manfish blue pinoy slayer. Manfish dengan warna dasar hitam hingga silver yang dihiasi nuansa aksen biru hingga warna kehijauan di sekitaran kepala ikan. Jenis ikan manfish slayer yang keenam adalah jenis ikan manfish koi slayer. Jenis ikan manfish ini diberi julukan koi karena ciri-ciri motif pada tubuhnya yang menyerupai ikan koi. Jenis ikan manfish slayer berikutnya adalah jenis ikan manfish tricolor slayer. Jenis ikan manfish ini sekilas tampak mirip dan sulit untuk dibedakan dengan jenis ikan manfish koi slayer. Hanya saja yang membedakan sirip jenis koi slayer terlihat tipis transparan dan bagian pipi atau insang berwarna kemerahan. Sedangkan manfish tricolor mempunyai sirip yang terlihat tebal serta mempunyai bodi yang umum. Jenis ikan manfish slayer yang ke-8 adalah jenis ikan manfish black white slayer. Jenis ikan manfish sejenis ini mempunyai warna hitam yang menghiasi separuh tubuhnya pada bagian belakang. Sedangkan warna putihnya menghiasi separuh bagian depan termasuk bagian kepala. Jenis ikan manfish slayer yang ke-9 adalah jenis ikan manfish zebra slayer. Salah satu jenis ikan manfish yang memiliki tampilan unik adalah zebra slayer, memiliki corak tubuh belang-belang layaknya seekor kuda zebra. Jenis ikan manfish slayer yang terakhir adalah jenis ikan manfish Atum Angelfish. Jenis ikan manfish termahal saat ini adalah Atum Angelfish, memiliki motif paling menawan di antara jenis lainnya. Dengan warna dan corak yang indah, ikan ini memang sangat menarik untuk dirawat. Bahkan jika Anda pandai dalam merawat ikan ini, tubuhnya mampu mencapai 6 inci. Nah, itu dia beberapa jenis-jenis ikan manfish yang dapat Nurajis Official sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian dalam pembuatan video ini. Sejatinya jenis-jenis ikan manfish ini sama dengan jenis manfish pada umumnya. Hanya saja karena sirip-sirip dan ekor dari manfish slayer ini lebih panjang dari jenis ikan manfish yang lainnya.
Sekian informasi tentang 10 jenis ikan manfish layar ini yang dapat Nurajis Official sampaikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kamu tak ketinggalan video menarik lainnya dari Nurajis Official, like jika kamu suka. Dan bagikan ke semua sosial media agar informasi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.